Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Panca Rizky kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, program Sapa Sulsel akan kembali menghadirkan sejumlah informasi yang tentunya inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda pagi ini. Namun sebelumnya, kembali kami mengingatkan Anda pemirsa Sapa Sulsel untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada guna mencegah penularan COVID-19. Langsung saja, kita ke informasi yang pertama. Mengawali Sapa Sulsel hari ini akan ada beberapa informasi dari Ditlantas Polda Sulsel dalam segmen Ditlantas Peka Peduli Keselamatan Presisi. Informasinya akan disampaikan oleh Priptu Nurwa. Baik, terima kasih. Saatnya kita ikuti informasi dalam segmen Ditlantas Peka Peduli Keselamatan Presisi bersama saya Priptu Nurwa. Berbagai kegiatan dilakukan oleh jajaran Ditlantas Polda Sulawesi Selatan dalam memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-75. Salah satunya dengan melakukan berbagai kegiatan bakti sosial seperti saat personil Ditlantas membagikan masker kepada pengendara. Hal ini dilakukan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan dan mencegah penularan COVID-19. Selamat pagi saudara, pagi ini Ditlantas Polda Sulawesi Selatan melakukan bakti sosial membagikan masker dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75 Polda Sulawesi Selatan. Namun untuk mengetahui seperti apa berlangsungnya agenda pada pagi hari ini, langsung saja saya mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama AKBP M. Yusuf, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ini kan ada bakti sosial melakukan pembagian masker. Ini ya. Tujuan dari pembagian masker ini seperti apa? Jadi kegiatan pembagian masker ini kami rutin melaksanakan. Kemudian ini juga dirangkaikan dengan kegiatan rangkaian Hari Bayangkara. Kemudian ini dilakukan serentak di beberapa titik, di 5 titik yang sudah kita tentukan, khususnya di Kota Makassar. Kemudian juga di seluruh jajaran Polda Sulawesi Selatan juga melaksanakan sama dengan kegiatan kita hari ini. Baik Pak, untuk bakti sosial pembagian masker sendiri untuk memperingati Hari Bayangkara ke-75 ini sampai kapan rencananya akan berlangsung? Kita akan terus melaksanakan sampai dengan pagelaran 1 Juli dilaksanakan. Kemudian ini juga salah satu bentuk bahwa protokol kesehatan penting, salah satunya dengan menggunakan masker. Juga sebagai himbauan kepada masyarakat dan khususnya internal kami untuk selalu menggunakan masker dengan bentuk himbauan seperti ini. Di sosialisasi kali ini Pak, di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan menghadirkan superhero. Untuk tujuan dari superhero ini seperti apa Pak, diturunkan ke lapangan bersama polisi? Ya, kami menghadirkan tokoh-tokoh Avenger, tokoh-tokoh superhero untuk menarik daya tarik masyarakat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Namun kemasannya saja, tetapi inti kegiatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa COVID itu ada dan kita harus sering-sering menggunakan masker. Seperti itu. Terakhir Pak, harapan Bapak dari Ditlantas Polda Sulawesi Selatan sendiri seperti apa untuk masyarakat Kota Makassar agar terus menerapkan protokol kesehatan? Intinya kami melakukan kegiatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat, tidak intinya kami mengingatkan maupun dari satuan gugus tugas dan juga kami tentunya dari Ditlantas Polda Sulsel untuk mengingatkan masyarakat agar terus menggunakan masker, jangan dilepas kemanapun berpergian. Kemudian hindari kerumunan dan rajin-rajin mencuci tangan dan hand sanitizer. Demikian. Baik, terima kasih Pak AKBP Yusuf, yaitu Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sulawesi Selatan yang dimana pagi ini telah memberikan informasi kepada kita bahwa bakti sosial ini yaitu membagikan masker dalam rangka memperingati Hari Bayangkara Polda Sulawesi Selatan dan agenda ini dilakukan di beberapa titik di Kota Makassar. Aprianto Jabri, Rama Pratama, Kompas TV, Makassar. Pihak kepolisian selalu menghimbau kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Jika terjadi peristiwa kecelakaan di jalan, pihak Ditlantas di jajaran Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar selalu siap memberikan penanganan sesuai standar dan aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga, dan setiap personil kepolisian dituntut untuk siap dalam penanganan korban kecelakaan. Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas,
petugas wajib mengikuti tata cara penanganan, yakni mendatangi tempat kejadian perkara dengan cepat. Menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan juga melakukan penyelidikan. Baik, untuk prosedur penanganan laka lantas, yang pertama setelah kita menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas, segera kita persiapkan mulai dari personil sampai dengan perlengkapan kit TPTKP termasuk kendaraan, itu yang pertama. Yang kedua, kita cari rute yang terdekat untuk segera sampai ke TKP, karena apabila ada korban jiwa, segera kita melakukan pertolongan. Betul, untuk target waktu mulai dari tempat penerimaan laporan sampai dengan TKP, kita upayakan cari rute terdekat dan secepatnya sampai ke TKP, tergantung dengan situasi yang ada di jalan dan tergantung dari jarak TKP-nya. Masyarakat dituntut untuk taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan saat berkendara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar. Demikianlah informasi dalam segmen Ditlantas Pekah Peduli Keselamatan Presisi. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam Presisi. Kini kita kembali ke Pancariski. Baik, terima kasih Bribtu Nurwa. Saudara, masih ada informasi menarik yang akan kami hadirkan di Sapa Sulsel sesaat lagi. Di antaranya Anda akan melihat bangunan-bangunan raksasa yang pernah dibuat oleh manusia. Tunggu informasinya setelah jeda berikut ini.